Hai guys, video kali ini saya mau bikin sambal rebus Sadap ini guys dan sanang betul mau bikin Bah, karena tekan akan sak Untuk bikin ini sambal rebus, saya guna semua ini bahan-bahan guys Semua ini saya sudah cuci bersih-bersih, oke? Okay? Jadi untuk ini resepi, saya guna enam ulas ataupun 6 biji bawang putih yang saya bala dua Tiga biji bawang merah, saya bala dua juga satu biji tomato yang saya bala empat. Kenapa ini tiga bahan saya bala-bala macam ini? Sebab saya mau ini tiga bahan jadi lembut dengan cepat bila saya rebus nanti. Saya juga guna ikan bilis secukupnya. Berapa banyak ikan bilis kamu orang mau guna untuk ini resepi guys, terpulang dengan kamu orang. Kalau kamu mau rasa ikan bilis itu lebih kuat, lah. kamu taruhlah banyak sikit. Kalau kamu tidak suka rasa ikan bilis, kamu boleh tukar pigi udang kering. Kamu boleh tukar pigi ikan masin. Tapi pastikan kamu guna ikan masin yang tidak tulang lah. Oke. Okay? Dan untuk bagi rasa padas-padas, saya guna cili padi kering. Kenapa saya guna cili padi kering? Sebab saya kehabisan pak cili padi segar gas. itu Itu sebab kenapa saya guna cili padi kering. Oke. Okay? Untuk masak ini semua, saya guna air bersih secukupnya. Dan untuk bagi rasa asam-asam, saya guna setengah biji lemon. Tapi paling sedap guys, kalau kamu ada itu limau kasturi. Sebab limau kasturi kan ada rasa manis-manis dan rasa asamnya memang sadap lah. Oke, okay? dan untuk kasih sedap, saya guna MSG ataupun ajinomoto sedikit dan garam. Oke, okay. karena tahu menggansak. Bah, sekarang saya mau kasih rebus semua di bahan-bahan. Jadi pasang api, taruh kuali di atas dan kasih masuk saja semua itu bahan-bahan guys tidak susah paling senanglah lah ini sambal ini terus kasih tuang itu air tutup kasih rebus ini sampai itu bahan-bahan jadi lembut tapi jangan terlalu lembut lah dia lembut sikit-sikit saja supaya senang mau tumbuk dan keluar rasa manis-manis itu bahan-bahan oke okay, guys lembut sudah air pun sudah jadi sedikit. Eh, nak tolik no, sikit lagi jatuh. Oke, baik kamu yang tidak paham apa maksud tolik itu. Tolik itu maksud dia alat kelamin lelaki dalam bahasa dusun. oke? Okay? <laughs> Beginilah kalau orang malata nih, guys. Kejut sikit keluar tolik. Bodoh. Tapi nasib baiklah, saya tidak cakap tetok kan. Oke, okay, jadi ini beli sudah nih, Jadi tutup api. Kasih keluar ini semua. Dan sekarang ini semua saya mau tumbuk. Untuk tumbuk ini sambal, saya guna ini batu lesung. Jadi kasih masuk saja semua ini dalam ini batu lesung guys. Sikit-sikit, jangan taruh semua. Masih panas-panas lagi, dan tumbuklah. Tumbuk sampai jadi hancur ataupun lumat. Oke, bila sudah hancur macam ini baru taruh lagi yang lain. Dan tumbuk lagi guys sampai semua jadi lumat jadi macam bentuk sambal uh wanginya guys dah sabar saya mau makan oke okay, boleh sudah nih jadi kasih gaul supaya semua bergaul dengan sebati wah cantik kok guys Ini sambal rebusnya nih oke okay, sekarang rasa dulu hmm dap Hmm, tapi kurang asam bagi saya. Jadi saya akan pera lemon, taruh MSG sedikit supaya nasi bertambah tambah. Itu saja guys. Saya tidak taruh garam sebab ikan bilis itu masin sudah. Oke, okay, gaul dan rasa, guys. Hmm. Oh, memang sedap guys. Bah, macam biasa. Ah, jangan lupa untuk try masak ataupun bikin ini sambal rebus anak tumbuk. Selamat <tuh> mencoba guys. Bye. Hmm.